Some see diversity as a checkbox. We see it as the future. A future where inclusion isn't just accepted, it's celebrated. Where every voice counts, every idea matters, and every decision drives us toward a more sustainable, connected world. At Dive-In, the Festival for Diversity and Inclusion in Insurance, we're not just talking about change, we're creating it. For the next 10 years, businesses will thrive. Not because they have to, but because they choose to build a culture of belonging, where innovation meets empathy. Because the future isn't something we wait for, it's something we build together. Are you ready to dive in? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semangat pagi, Apari. Selamat datang, welcome to Lloyd's Dive In Festival hosted by Apari. Hari ini saya Dini Rawati yang akan memandu acara kegiatan Dive-In 2024 telah hadir bersama saya Ibu Vera Itabiliana, seorang psikolog anak dan remaja. The Association of Indonesian Qualified Insurance and Reinsurance Brokers, or APARI, is honored to host the 2024 Lloyd's Dive-In Festival in Indonesia, which will be held concurrently in 48 countries. This event is an initiative by Lloyd's in London, which promotes and supports diversity and inclusion in the insurance industry. This year, Dive-In celebrates its 10th year, with the theme of this year's event, A Sustainable Future the Next 10 Years, which aims to promote the value of diversity and inclusion in the insurance sector. We encourage businesses to view inclusive and diverse cultures not just as business requirement, but as a pivotal factor for long-term success. In this milestone moment, we reflect on the insurance industry and advancement in championing diversity and inclusion and review the next step required to safeguard the industry future. This involves leveraging underrepresented talent and fostering innovation to tackle complex global challenges in cybersecurity, global health, AI and climate change. Creating inclusive cultures and working practices that embrace diversity at all seniority levels to drive innovation and address global challenges with executive inherently accountable for forward-thinking strategies. Congratulations to Lloyd's Dive-In and to all the country leads and host nations around the world. The sub-team of family and carer supports was chosen by the APARI team, and today we are going to witness an initiative that allows family members of insurance broker employees to visit their workplace. The family office visit initiative is set around an impromptu visit to the office, a guided tour, a literacy session regarding parents' careers in the insurance industry, a career discussion, and a personal experience sharing session. The aim is to unite employees and their families in a series of beneficial activities at work and not only educate families about the insurance sector, but also strengthen the sense of community and pride among employees, strengthening the bond between employees and their families and create a memorable and educational experience for all parties. Let's take a look at the family office visit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Opari friends, I'm Nadia Angelina and you can call me Nadia. And today I'm in one of Jakarta Central office building to visit my dad with Opari because I'm going to do office surprise. And kalau kalian mau tahu ayah aku siapa, follow me ya. I learned that reinsurance broker is jembatan atau perantara antara asuransi dan reasuransi. Pagi kak. Selamat datang JP Boda, ada yang bisa saya bantu? Mbak, aku mau cari direktur utamanya JP Boda. Boleh, dari mana ya mbak? Aku dari Opari. Oh baik, tunggu sebentar ya. Iya. Ini sih pak, ada tamu. Dari? Dari Opari pak. Opari? Surprise! Astagfirullahaladzim! Hey, what a surprise! What are you doing here? I'm here to visit you at work with Opari. We should be at school. I have special off today because I want to visit you. Wow, what a nice surprise. Please, sit down. So, Nadia, what can I do for you? What do you want to know? Aku pengen tahu papa di dunia kerja tuh kayak gimana sih? Terus, what's your challenges here? Oke, boleh. Mungkin nanti papa kasih penjelasan tentang apa yang kita lakukan di JP Boda, Viva Indonesia Insurance Brokers, and I think maybe you can meet the team. So, how about we go on a bit of a tour? You can see where all the guys and girls are working. What do you think? Sure. Okay, let's go. So, we're gonna go for a walk, see how JP Boda as a company works. Papa started at this company itu at 2023. Tapi for perubahan yang papa bawa ke sini I don't really know. Tapi kayaknya sih banyak. I think I found it very interesting karena papa suka pergi ke luar negeri because of his job. Terus papa juga jadi leader tuh I think very fun karena it looks like their apa his ini itu love him. Terus I think that's the interesting part. Okay, Nadia, because you want to know a bit more about Papa does at the office, Papa punya satu ide. Kamu mau nggak hari ini jadi CEO untuk satu hari? Mau dong. Mau ya? Oke, okay, kalau gitu nanti Papa akan panggil tim Papa, teman-teman yang bekerja sini untuk memberikan paparan singkat tentang apa yang dilakukan oleh JP Boda Viva Indonesia. Oke, okay, Papa panggil dulu ya. Ini Bu Jinari, ini Bu Nisa, ini Bu Wulan, ini Pak Stefanus, ini Bu Fani. Keluarga itu support Papa banget. Every time he makes new decision atau mau, itu he always talks to his family and that's something yang makes him a good guy. Buku-buku ini sebagai tugas kamu sebagai CEO sehari ini. Okay, good luck, have fun. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama aku Nadia Angelina Natapraja. Aku di sini dengan tim Opari dalam rangka acara Dive In Festival Company Visit. Aku di sini tuh pengen tahu kerjaan Papa dan Bapak Ibu sekalian tuh gimana dan challenges apa yang kalian hadapin sama bekerja. Yang aku tahu itu Papa sering banget luar negeri. And before aku datang ke sini, aku tuh nggak tahu sama sekali papa tuh ke luar negeri tuh buat apa. But now I understand his work dan aku terinspirasi banget karena he looks like he loves his job really much. Kayak terus pekerjaannya dia tuh membantu orang juga. Biasanya papa kalau pulang ke rumah suka tiba-tiba pamer gitu. Dia bawa piagam baru gitu. Okay. Lanjut. That was the most proud moment for me. Okay, thank you. Ya, itu
apa ya, sebuah penghargaan karena ada klien atau suatu event yang mengapresiasikan di mana Papa memberikan jasa atau menjadi sumber informasi, narasumber yang bisa memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Ya, alhamdulillah ya Nadia, selama hampir mau 2 tahun ya, menjelang 2 tahun perusahaan JB Boda Viva Indonesia ini berkembang dengan pesat. Tahun lalu kita tumbuh dengan segala inovasi, perubahan, dan peningkatan pelayanan kepada nasabah-nasabah kita. Menurut aku, Papa bisa bagi waktu dengan baik antara kerjanya dia sama buat keluarga. So Nadia, sebagai CEO for a day, apakah Nadia tertarik mungkin bisa berkarir di dunia asuransi atau perasuransian khususnya sebagai pialang? Gimana menurut Nadia? Mungkin untuk sekarang aku mau fokus in my studies dulu, lulus. Karena kan my studies itu yang bakalan jadi penentu aku bakal jadi apa nantinya. But I'm really interested in reinsurance. Right, okay, well, we never know where the road might take you. Papa senang sekali kamu berkunjung, mengujudkan juga hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa di take away sebagai pembelajaran. Dan kamu tahu sedikit tentang sehari-harinya Papa. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hi, aku Alia. Currently, I'm developing personal finance agency, bringing fresh innovation into the industry. Hari ini, aku mampir ke Mitra Harmony Insurance Brokers, kantor ayahku yang udah lama banget jadi pialang asuransi. I'm here to learn and see directly gimana dunia pialang asuransi beroperasi. For me, this is a chance to combine my last years of experience with new ideas dari agensi yang lagi aku kembangin. Papa tuh kan di dunia asuransi, jadi udah pasti sangat banyak berhubungan sama orang-orang, mungkin bisnis-bisnis lain juga, karena Papa kan broker juga kan, jadi ya Papa benar-benar menjadi jembatan lah antara bisnis to bisnis ataupun orang-orang juga. Dan Papa pun juga very busy. I see him as a very busy man gitu. Kayak setiap hari tuh ada yang dikerjain dari pagi sampai malam, mungkin keluar kota juga. Tapi aku mata malah seneng banget gitu. Karena ya Papa sibuk, berarti ya benar-benar very passionate about what he's doing lah. Gitu sih yang aku lihat dari Papa. Wah, kalau jujur ya, kalau sejak kapan di sini aku agak lost track gitu, karena lumayan beberapa kali udah pindah-pindah juga kan. Cuman mungkin perkiraan 2 tahun kali ya Pak udah di sini. Dan kalau mungkin perkembangannya aku taunya ini baru renovasi gedung sih, renovasi bangunannya jadi makin bagus banget, sangat clean, nice, dan aku juga melihat timnya juga sangat senang dengan ada dengan ada Papa mungkin kali ya, karena ya aku ngeliat tadi orang-orang tuh nggak ada yang segen gitu, kayak very gabung lah, they like to be with each other and then like the whole team, the whole company really like sticks together, and I feel like that's a really good sign of a good company and a good good leader juga sih. Ya, Mama Alia, welcome to Papa's office ya. Ya, jadi kan waktu di rumah kan kamu bilang kalau ingin tahu mengenai kerjaan Papa di kantor. Namanya sekarang sebagai rencana kita sama-sama di sini. Inilah kantor Papa, Mitra Harmony Insurance Broker, jadi perusahaan pialang asuransi. Papa sudah hampir 28 tahun ya kerja di pialang. Enjoy dengan kerjaan ini. Mama juga kerja di asuransi juga. Kamu juga start untuk have a career in insurance industry. Jadi Papa ajak kamu ke sini, Mama juga di sini supaya nanti kita bisa tunjukin, Papa tunjukin mengenai bagaimana kerjaan di kantor, dan nanti Papa temukan dengan tim, nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol supaya tahu mengenai bisnis di kantor Papa, ya. Yes, Pak, mau banget dong. I want to know more about your office dan orang-orangnya juga, and apa sih yang dilakukan setiap hari. People can do anything they want. Dan dalam pialang asuransi, jujur aku jarang dengar sih, for my age, like
orang-orang kena di pialang asuransi. Jadi papa memang the only person I can look up to dalam pialang asuransi gitu. Papa banyak banget mengajari aku caranya jadi leader sih, karena kan sering ketemu orang, terus ngajar-ngajar juga dan segala macam. Banyak orang-orang yang ikut papa juga belajar, dan aku tuh melihat papa bisa jadi apa ya, very resilient, very patient in like developing people. Karena sama kayak apa yang aku kerjain juga sih, aku nge-develop orang juga, dan aku merasa developing people is not always dengan dunia pialang asuransi. Menurut aku tertariknya dalam hal mungkin bisa gain knowledge more terkait how to handle the clients and how to find the clients sih. Karena pastinya kan ini kan lebih besar kan skalanya, business-business gitu. Ini mana aku tertarik untuk tahu kayak gimana caranya untuk nge-guide business lah ke to our business gitu. Karena aku kan cuma client to clients kan, kayak one-on-one banget. Sangat interesting to know more about that for my agency. Tadi udah sempat kenalin ya tim-timnya. Terus kalau mau ngobrol lebih jauh, Bapak undang ya timnya ke sini ya. Boleh banget dong, Pak. Ya, di sini aja ya. Ya. Nah, ini Alia, kenalkan ya. Ini Kak Maya yang mengendalikan asuransi perbankan. Halo, Kak. Nah, ini Kak Rere yang mengendalikan asuransi Hai, umum. Hai, Kak Rere. Halo, Alia. Ini Kak Elga yang mengendalikan asuransi kesehatan. Halo, ya. Kak. Oke ya. Silakan ngobrol-ngobrol. Apa ke sana ya? Iya. Ya, makasih, Pak. Potensial bisnis di asuransi ini dia kayak akan lebih besar gitu loh, karena nowadays people have begun to be aware enggak sih? Tadi banyak banget yang aku dapat juga kan dari berbagai division, dan aku udah sempat ngobrol-ngobrol juga terkait yang aku udah sempat bilang ke Papa tadi about the digitalized insurance gitu. From one of the divisions, mereka tuh lagi ada transition nih dari yang full conventional to digitalized system gitu. Dan aku rasa it's very good untuk benar-benar incorporate the technology lah di sini gitu. Karena satu udah pasti kalau pakai sistem lebih mungkin bisa lebih transparent ke orang-orang juga, mungkin orang-orang yang lagi proses klaimnya jadi tahu nih sampai mana nih klaimnya gitu. Mungkin sekarang kan masih yang the back office aja yang tahu gimana how to handle it and how far is the claims have been doing lah the prosesnya. Dari sisi sosmednya ya, jadi kita harus nunjukin nih ke dunia luar juga kalau yang hybrid tuh memang ada growth-nya juga. Karena kalau pribadi aku sendiri, aku pun juga kerja lumayan malam kan pulangnya, dan aku rasa ya kita bertiga udah sangat terbiasa dengan waktu yang ngumpul tuh di weekend, jadi aku tuh it's very okay gitu untuk kayak ngumpul di weekend aja. Dan aku tuh rasa ya mungkin manage waktunya lebih ke kalau pulang malam tidur cepet, sampai itu nggak usah zoom lagi biar semangat gitu. Ya, thank you very much, Alia, for everything. Thank you juga sama Papa. Iya, success for you. Amin. Kalau membicarakan mengenai ayah saya di industri asuransi, pandangan saya sendiri tentu saya bangga karena di usianya yang sudah lewat usia pensiun, namanya masih dikenal oleh banyak orang, masih diakui oleh banyak orang. Pada awalnya, sekian puluh tahun lalu, 1976, perusahaan ini didirikan dan berbeda sekali lah iklim usaha perasuransian sekarang dengan saat itu. Karena iklimnya berbeda, kita tidak banyak berpikir soal strategi. Waktu itu, broker asuransi belum dikenal. Itu adalah broker asuransi yang izinnya keluar tahun 78, jadi generasi pertama dari izin broker asuransi sebanyak 15 buah perusahaan.
Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan marketing, itu yang pertama kita lakukan adalah menjelaskan kepada klien apa itu broker asuransi. Sebab klien nggak ngerti apa itu broker asuransi, gitu. Jadi itu kami jelaskan lebih dulu. Tentu beda ya, generasi aja beda gitu kan. Beliau baby boomers, saya millennials, dan sekarang udah Gen Z. Tentu cara kerjanya beda, tapi sebenarnya sama aja untuk proses asuransinya. Dan yang saya salut dari ayah saya juga, dia mau belajar hal baru, seperti buka laptop, nulis email, dan juga aplikasi melalui handphone. Itu yang saya saluti dari usianya yang sudah mau kepala 8 ya, 80 tahun. Saya baru tahu di tahun 2016 bahwa bapak saya adalah founders dari Tugu Insurance Brokers. Sebagaimana diketahui, broker berada di pihak tertanggung. Ini tidak cukup begitu saja, karena harus ditambah dengan perasaan. Jadi aspek yang menurut saya hebat dari beliau, dan jangan GR tapi, jangan GR, tahan dulu. Enggak, saya enggak. Enggak GR ya, jangan gede rasa ya. Jadi aspek yang sangat saya saluti terhadap ayah saya, dan akan saya lakukan di kehidupan saya, bahkan sudah saya lakukan di kehidupan saya, adalah konsisten. Dia sangat konsisten sekali dengan proses pekerjaan yang dia lakukan, bahkan sampai sampai sudah pensiun pun, konsistensinya masih dilaksanakan. Iya. Betul, konsisten ya. Ya, karir, dukungan keluarga, dan interaksi antara keluarga dan karir ini kurang lebih ada. Jadi mungkin karena anaknya banyak. Saya adik kakak banyak banget, sehingga perasaan kekeluargaan itu, feel kekeluargaan itu juga dibawa ke menjadi identitas dari perusahaan Tugu Insurance Brokers. Kita di sini sangat kekeluargaan, banyak teman-teman yang baru masuk ke TIB atau baru keluar dari TIB bilang bahwa rasa kekeluargaannya tidak ada seperti di Tugu Insurance Brokers. Dan kalau membicarakan mengenai dukungan keluarga kepada ayah saya ini, dia dari dulu kalau alasannya pengen kerja, kita lepas. Padahal kita nggak tahu dia kerja apa enggak di luar sebenarnya. Kerja-kerja, insya Allah kerja. Jalan-jalan sama saya yuk. Ada beberapa ruangan, ada banyak ruangan sebenarnya di dalam. Kita lihat satu-satu yuk. Ini ruang meeting besar, lagi ada yang meeting di sini. Terus, ini ruang utamanya, ini ruang kerja kita yuk. Jadi di sini kebagi dari beberapa ruangan. Ini ruangan pertama, ada ruangan direktur teknik saya lagi pada meeting. Jadi kita lewat aja. Nah, kalau di bagian sini ada beberapa ruangan lagi. Agak sehat itu kamera dong. Dan ini juga ruangan buat teman-teman manajer. So, this is where the magic happens. Iya, jadi posisi Tugu Insurance Brokers di lantai 3 di gedung ini. Ini gedungnya lokasinya dekat dengan Pancoran, yes, Jakarta ini Selatan. Ini pas tambahannya. Thank you, Mbak Valen. Lokasinya di Jakarta Selatan, jadi sebenarnya cukup accessible mau kemana-mana sih. Dan saya melihat diri saya dalam 5 sampai 10 tahun mendatang, harapan saya masih lapar ilmu kayak sekarang. Masih pengen tahu, masih penasaran, masih pengen ngerti segalanya. Harapannya adalah seperti itu, dan tentunya bisa mengolah waktu lebih baik daripada sekarang. Menarik sekali ya Bu, tadi kita lihat ketiga video ini. Kalau tadi kita amati, ternyata dunia asuransi ini
terdiri dari beragam generasi ya, mulai dari baby boomers, milenial, Gen Z, terus terakhir juga ada anggota keluarga yang memang masih sangat muda sekali ya, belia, yaitu di generasi alpha, yang sudah sangat tertarik juga dengan aktivitas ayahnya. Ngapain sih ayahnya sering keluar negeri, yeah, gitu kan? Mereka ayahnya tuh punya achievement apa mm-hmm. yang bikin dia bangga sekali kalau kita lihat sampai terharu gitu ya kan? Yeah. Nah, kalau Ibu mungkin lihat lebih lanjut sebagai psikolog nih Bu, apakah perbedaan generasi antara generasi alpha, generasi Z, dan juga generasi milenial yang tadi tampil sebagai tayangan video kita, itu juga mereka ini memiliki respon, memiliki pilihan kata, memiliki insight yang berbeda, apakah ini sangat juga dipengaruhi oleh masing-masing keunikan generasi itu sendiri, Bu? Ya, betul sekali Bu Dini. Tadi videonya menarik ya. Sedemikian rupa bisa merangkum individu-individu dari berbagai generasi dan berbagai usia juga. Dan memang tergambar bagaimana setiap anak tadi ya yang berinteraksi dengan kebetulan ayah semua tadi ya di video ya gitu ya. Berinteraksi respon mereka sesuai dengan karakter usianya mereka masing-masing. Kalau kita lihat dari yang pertama, Nadia tadi kan usianya masih remaja gitu ya, dan masuk ke generasi alpha. Mungkin yang dia pahami tentang ayahnya adalah ayahnya sering keluar negeri, terus pulang bawa penghargaan gitu ya. Nah kalau tadi dia bilang sering keluar negeri, saya tuh mungkin ada dua kemungkinan nih dia menanggapi, wah asik ya, sudah sering pergi keluar negeri, atau sebaliknya, kok pergi keluar negeri terus, sibuk gitu ya, mungkin gak ada waktu di rumah dan sebagainya. Nah, di sini pengenalan terhadap pekerjaan orang tua, khususnya ayahnya, itu sangat membantu Nadia untuk mempunyai pengalaman yang lebih baik tentunya. Jadi yang muncul adalah positif, ya, sentimen positif terhadap pekerjaan ayahnya, dan dia menjadi tertarik gitu ya dengan apa sih yang dikerjakan oleh ayahnya, kenapa kok mencintai pekerjaan itu sedemikian besarnya. Dan yang menarik lagi tadi bagaimana ada dua video paling nggak ya, Nadia dan Alia, yang saya tangkap, anak-anak ini berkesempatan untuk melihat bagaimana other people see their father gitu ya, bagaimana para klien, para bawahan di kantor melihat ayah mereka seperti apa. Nah di situ mereka juga belajar sesuatu, bagaimana menjadi leader, bagaimana manage sekian banyak orang, bagaimana tadi kalau kita bilang juga, kita lihat juga di segmen terakhir bagaimana konsisten gitu ya, bagaimana sabar menghadapi klien. Nah ini juga banyak yang dipelajari. Nah kalau tadi dari yang pertama adalah generasi alpha, yang kedua tadi kan Alia ya, itu generasi Z, di mana dia usianya sudah masuk emerging adulthood, kita istilahnya di psikologi, di mana dia mulai memasuki dunia kerja, memasuki dunia dewasa awal gitu, di mana dia mulai membangun usahanya sendiri, membangun kehidupannya sendiri. Sebenarnya ini usia-usia rawan Bu Dini, di mana dia sebetulnya membatasi pengaruh-pengaruh dari luar, karena dia mau buat aturannya sendiri, mau mencoba apa yang dia yakini sendiri gitu. Nah di sini justru tantangannya nih, menyebataninya bagaimana antara si anak dengan orang tua yang kayaknya juga masih pengen mengajari gitu kan. Kalau kita kan bawanya orang tua pengennya ngasih tahu aja gitu ya, karena kita merasa kita udah banyak pengalaman. Nah di sini justru tantangannya bagaimana koneksinya bisa tetap baik, apalagi Gen Z, Gen Alpha itu kan teknologinya, mereka sangat punya kemampuan teknologi yang sangat canggih. Kita yang generasi baby boomer atau Gen X nih, kalau saya sama Budi ini kayaknya Gen X ya, masih kita ya. Nah ini banyak-banyak yang masih belajar. Nah ini bagaimana nanti menjembataninya. Nah tadi kalau yang di segmen terakhir itu Mas Ditan itu kan dari milenial. Nah biasanya umurnya kan sudah masuk 40-an awal ya, di mana mulai menyadari, sebenarnya udah mulai melunak lagi nih. Kalau tadi di emerging adulthood sangat keras, sangat membatasi pengaruh dari luar, ketika tambah usia mungkin lebih banyak menyadari, oh apa yang dikatakan oleh orang tua saya ternyata benar, oh seperti ini, karena mereka sudah mulai mengalami sendiri ya, menjadi orang tua, punya perusahaan sendiri gitu ya, dan bekerja juga sudah cukup kurang lebih 10 tahunan lah kalau generasi milenial gitu ya. Jadi mereka sudah mulai menyadari bahwa
oh ternyata benar, oh ternyata begini yang dialami oleh orang tua saya dulu gitu ya. Sehingga mungkin respek terhadap orang tuanya juga lebih besar gitu ya, lebih menghargai juga, lebih mau mendengarkan, lebih mau memahami bagaimana generasi-generasi sebelumnya menjalani pekerjaannya gitu. Terima kasih ya Bu ya untuk penjelasannya. Terus kalau kita simak lagi Bu, ternyata tadi juga ada satu fun fact nih ya. Di video yang kedua, ini ada satu keluarga yang ternyata semua bergelut di bidang asuransi ini. Ayahnya di asuransi, ibunya di asuransi, anaknya juga ketika mencari pekerjaan di asuransi juga. Nah, menurut Ibu, apa sih yang membuat anak seorang anak itu sangat tertarik untuk menjalani profesi yang serupa dengan ayah dan ibunya ya? Okay. Padahal mungkin kita tahu di zaman sekarang ini banyak banget profesi yang terkesan lebih menarik nih untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Kenapa sih yang mereka pilih justru tertariknya dengan dunia asuransi yang kita lihat sudah sangat tua gitu kan? Seperti itu Bu. Ya, jadi kalau ditanya apa sih yang mempengaruhi seorang anak bisa menggeluti atau menjalani profesi atau di bidang yang sama dengan orang tuanya? Balik lagi kita ke hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana koneksi antara si anak sendiri dengan orang tuanya. Baik apa enggak nih, gitu. Kalau misalnya hubungannya atau koneksinya buruk gitu ya, ya enggak terjadi tuh identifikasi si atau apa sih anak lihat peran dewasa dari orang tuanya, karena anak sudah jaga jarak dulu gitu ya. Udah enggak mau dengar deh, enggak mau lihat gitu ya. Apalagi kalau misalnya tanggapan anak orang tuanya sangat sibuk di luar sana gitu. Kayak klien saya bilang, ada klien remaja saya bilang, oh, my parents always work. I'm fine with that. Itu udah kalau dia udah ngomong gitu bahaya ya anak ngomong gitu. Jadi si anak ini mengkotakkan bahwa orang tuanya ya tugasnya bekerja aja gitu. Koneksi lebih intimate dari itu, lebih dalam dari itu nggak ada. Nah ini di sini kita agak sulit nih untuk melihat si anak, untuk anak melihat bagaimana pekerjaan orang tuanya, apa sih yang bikin orang tuanya menyenangi pekerjaan itu karena koneksinya nggak bagus. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang mendasari, yang pertama koneksinya harus bagus dulu. Koneksi yang bagus itu seperti apa? Gitu ya. Ada kedekatan. Ya, yang paling terlihat yang mungkin kedekatan fisik, misalnya di rumah masih ada tuh deket-deketan, nonton bareng gitu ya. Ada kontak fisik, dipeluk, dikecup, nah itu masih ada. Dengan itu berlangsung secara santai, ya nggak dipaksa, anaknya juga nggak merasa jengah akan hal itu. Terus ada komunikasi yang terbuka gitu ya, tentang kita sih berharap tentang apa saja ya anak mau cerita sama kita gitu ya. Komunikasi yang terbuka dan rutin yang penting gitu ya. Jadi setiap hari at least 5 or 10 minutes itu kita ngobrol sama anak tentang apa yang terjadi di dunianya gitu ya. Kita juga bisa saling cerita sama anak. Nah, itu dulu seperti itu. Nah, termasuk yang kita lihat di video gitu ya. Ada kesempatan di mana anak-anak dibawa mengenali pekerjaan orang tuanya gitu. Terus terang saya ketemu sama anak-anak ya di ruang praktek tuh, kalau saya tanya orang, ayah kamu kerja di mana, ibu kamu kerja di mana, kayaknya sih di Sudirman. Cuma menyebutkan lokasinya saja ya Bu ya. Cuma dia tahu berangkat pagi pulangnya malam gitu. Terus ngobrolnya cuma weekend. Aduh gitu ya, kok sedih sekali seperti itu ya. Padahal kan kalau dipikir orang tuanya bekerja kan buat mereka juga gitu. Nah, jadi pengenalan yang dilakukan di video tadi itu sangat bagus sekali. Jadi untuk menjelaskan pada anak supaya pandangan mereka juga lebih positif terhadap kegiatan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan mengenali pekerjaan sendiri itu pun juga banyak manfaatnya, karena kan si anak menjadi terbuka ya wawasannya tentang pilihan profesi yang ada gitu. Kalau anak Gen Z, anak Alpha, apalagi kan mungkin kalau ditanya paling sering jawabnya mau jadi apa? Jadi YouTuber, konten kreator. Ya lebih menarik kayaknya itu. Ya lebih menarik kayaknya, instant money-nya lebih cepat gitu ya. Nah, ini kita mesti ya paling gampang ada memperkenalkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau pekerjaan orang tuanya gitu loh. Bahwa ada loh pekerjaan seperti ini yang bisnisnya memang sudah berlangsung lama, sudah terbukti gitu ya, dan lebih mungkin lebih stabil gitu ya. Nah, itu perlu untuk membuka wawasan anak juga gitu. Nah Bu, kalau kita sedikit balik nih ya Bu ya, bagaimana Ibu menilai dukungan dari keluarga, dari anak, dari pasangan itu sendiri membuat kita nih orang yang berbisnis lah, berusaha itu justru jadi makin
mampu untuk menghadapi perubahan zaman. Karena contohnya tadi ya Bu, yang di video terakhir, si anak ini justru bangga banget nih karena bapaknya ternyata masih terus bisa keep up sama teknologi. Mulai dari belajar bikin email, mungkin buka aplikasi. Nah ini kan saya percaya juga ada sedikit mungkin panduan dari anaknya sendiri ya. Mungkin mereka punya ada percakapan, ayah nih sekarang teknologi udah begini loh. Kita tuh kirim dokumen udah gak pakai fax gitu, ya kan? Udah pakai email. Mungkin dulunya pernah ada percakapan seperti itu. Mungkin juga udah dulunya... Udah gak pakai merpati. Iya, udah gak pakai merpati pos, ya kan Bu? Terus mungkin juga ada titik di mana dulunya ini si ayah mungkin pernah diajarin gimana caranya bikin email, gimana caranya bikin account gitu kan. Account di Google dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu justru support dari anak sendiri itu juga seberapa besar Bu terhadap kemajuan atau peranan karir orang tuanya lah gitu ke itu sendiri seperti itu Bu mungkin. Tentu besar sekali ya gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat orang tua baik ayah maupun ibu bekerja kan untuk keluarganya gitu ya. Di satu sisi keluarga juga diharapkan bisa mendukung pekerjaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan dukungan itu sebetulnya harus dibuat paham dulu gitu. Pekerjaan ini tentang apa sih gitu ya? Kenapa harus pergi kerja dari pagi sampai malam? Kenapa harus sering pergi ke luar negeri gitu ya? Kenapa harus mengejar klien sampai segitunya gitu ya? Kenapa kok kalau pulang ke rumah kadang-kadang kusut gitu ya? Banyak pikiran dan mungkin lebih emosional. Nah, itu kalau keluarga, anggota keluarga tidak memahami apa yang dilakukan gitu ya di luar rumah gitu ya. Nah, ini mereka susah untuk memberikan dukungan gitu. Jadi agak sulit juga kalau kita bilang, "Ayo dong kalau misalnya mama pulang, papa pulang, rumah rapi apa segala macam gitu ya, dukung dong gitu ya. Kan papa mama cari uang buat kalian." Nah, tidak semudah itu. Buat mereka paham apa sih yang dilakukan sehingga mereka tahu oh sulitnya seperti apa. Oh, tantangan yang dihadapi itu seperti apa. Termasuk tadi tentang teknologi. Nah, saya seringkali banyak ketemu orang tua yang merasa, aduh saya udah gak ngerti deh, saya nyerah gitu ya. Saya udah gak ngerti teknologi zaman sekarang gitu. Saya udah tahu anak saya main apa, buka aplikasi apa. Nah, itu sebenarnya ya kurang tepat ya. Jadi untuk menjembatani termasuk juga supaya ada koneksi yang lebih baik dengan keluarga, kita sebagai generasi sebelumnya dari generasi sekarang juga perlu membuka diri gitu ya. Ini caranya gimana sih pasang IG story gitu ya, tanya ke anak gitu ya. Jadi minta mereka mengajari kita gitu. Nah, ini perlu legowo juga sih buat orang tua ya yang memang menganggap bahwa oh sayang harus ajarin mereka dong gitu, masa mereka ngajarin saya. Ya nggak bisa begitu ya, karena zamannya berbeda, kemajuan teknologi semakin cepat gitu dan kita tertatih-tatih mengejarnya. Jadi caranya adalah ya duduk ngobrol bareng sama anak sambil saling belajar gitu. Kita belajar dari anak-anak tentang kemajuan teknologi sekarang, anak-anak pun belajar tentang value-value yang masih relevan dan masih penting untuk dipertahankan sampai saat ini gitu. Nah, ini saya tertariknya Bu. Tadi Ibu sampaikan gak ada salahnya loh kita nih belajar juga dari anak-anak kita. Supaya kita bisa terus keep up dengan perkembangan zaman, dengan teknologi. Apalagi sekarang kalau kita lihat dunia tuh bertransformasi dengan cepat ya Bu, ke arah digital. Dulu sih saya kenalnya AI itu anak intern ya Bu, bukan artificial intelligence gitu kan ya kan. Nah, sementara anak-anak kita mungkin udah canggih ya. Dia bahkan mampu mengoperasikan ChatGPT, mampu mengoperasikan mungkin dia bikin foto pakai AI gitu sehingga dia enggak perlu lagi susah-susah ke kalau dia bikin CV gitu ya, enggak usah proses lagi ke foto studio ya kan. Udah langsung ada juga, muncul. Udah enggak ada juga ya zaman sekarang. Atau gimana mereka dulu Pak bikin CV itu pakai Canva gitu kan, udah pakai aplikasi-aplikasi yang jauh lebih kekinian. Ya. Nah, ini menurut Ibu sendiri bagaimana sih nanti ini seluruh proses kita belajar lintas generasi ini akan mewarnai dunia asuransi secara khusus ya Bu ya, bagaimana menurut Ibu, apakah itu akan membantu kita shifted ke teknologi lebih cepat, transformasi lebih cepat dan lain sebagainya, tanpa kita melupakan bahwa ini sebenarnya proses belajar lintas generasi, bukan cuma dari waterfall yang konsepnya yang tua ngajarin terus ke yang muda, tapi justru yang terjadi sekarang yang unik adalah
generasi muda itu bisa kok ngajarin orang tuanya ya, gitu kan. Kalau satu perusahaan gitu ya, satu industri, satu bidang usaha gitu, kalau mereka mau tetap bertahan, sepertinya itu yang harus dilakukan Bu Dini. Gitu. Jadi bagaimana antar generasi ini bisa saling mengisi gitu ya. Sebenarnya ini kan gambaran juga ke apa yang terjadi dalam keluarga gitu ya. Bagaimana ya, orang tua sama anak juga udah pasti beda generasi kan. Bagaimana bisa saling mengisi, saling belajar gitu ya, supaya untuk menghadapi tantangan masa depan nih. Nah, AI itu saya sendiri juga belajar dari anak saya tentang macam-macam AI gitu ya. Dan ternyata sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan membuat hidup kita jadi lebih mudah sebetulnya. Jadi agak salah juga kalau kita memusuhi atau anti gitu ya. Generasi yang lama misalnya bilang, wah cara-cara lama masih lebih oke gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya untuk kita lihat cara yang baru ini seperti apa. Siapa tahu lebih mempermudah. Nah justru di sini sinerginya ya gitu ya. Tadi kalau saya tangkap di video kan, kalau nggak salah Alia tadi ya bilang bahwa dia belajar dari ayahnya tentang persisten dan passion gitu ya, kesabaran, bagaimana kesabaran dan kegigihan dalam menghadapi klien. Nah dua hal ini yang mungkin di apa ya dimiliki, itu keunggulannya generasi kita nih yang tua-tua nih gitu ya. Nah itu generasi Z yang apalagi Alpha yang semuanya serba instan, mereka nggak ada tuh gitu. Nah justru di situ kita saling barter jadinya sebetulnya. Jadi perlu ada keterbukaan antara masing-masing generasi bahwa oh ya saya masih perlu belajar, kayak segmen yang terakhir deh tadi ya Mas Dita bilang gitu ya, saya masih lapar ilmu terus gitu ya, termasuk untuk belajar dari yang generasi-generasi sebelumnya. Generasi yang sebelumnya juga harus membuka diri bahwa oh ya saya harus keep up the pace gitu ya, harus belajar tentang zaman sekarang kalau saya memang mau bertahan di satu industri ini gitu. Kalau enggak ya ya udah ketinggalan kereta mungkin ya gitu. Oke. Nah, lalu kemudian Bu, kalau kita lihat tadi untuk menjembatani adanya generation gap, terus kemudian juga gap dari sisi penggunaan teknologi, cara kerja mungkin sekarang anak sekarang inginnya flexible working hours katanya ya kan. Maunya work from everywhere. Work from anywhere, anywhere everywhere. Tapi nggak mau any every time katanya, ya kan? Maunya cuma anywhere aja, nggak mau every time gitu. Nah, itu kira-kira gimana nih Bu? Kalau dari sudut pandang Ibu sebagai psikolog anak? Oke. Anak zaman sekarang, apalagi gen, kalau kita bicara soal Gen Z ya. Gen Z atau Alpha, Alpha kan belum masuk dunia kerja, yang sudah masuk dunia kerja itu Gen Z. Ya itu tidak bisa terhindari karena memang kemajuan teknologi memungkinkan mereka untuk from work from anywhere gitu ya. Thanks to pandemic kemarin gitu ya, kita jadinya kayak akselerasi nih, cepet yang tadinya mungkin belum, sekarang kita udah sampai di situ. Nah jadi kalau saya lihatnya memang harus dicari jalan tengahnya nih gitu. Karena tidak bisa dipungkiri juga, khususnya buat generasi Z atau anak-anak yang baru masuk masa emerging adulthood, bahwa di sekitar kalian tuh masih banyak yang generasi-generasi sebelumnya yang ke kantor tuh memang harus datang gitu ya. Kalau lagi cuti atau lagi libur pun always standby on call gitu. Nah ada generasi yang memang cara kerjanya beda, jadi harus ada dicari jalan tengahnya di mana everybody ya happy lah gitu ya, happy enough lah, gak happy banget, happy enough aja gitu. Jadi mungkin ya seperti misalnya boleh kerja dari mana saja, tapi certain hours atau certain days ada ketemu gitu ya. Jadi bagaimana harapannya si generasi sebelumnya apa, dan harapan dari generasi sekarangnya ini apa, ketemu di tengah gitu. Jadi mau gak mau itu juga mempengaruhi sama culture di kantor gitu ya, kebiasaan-kebiasaan. Jadi sama kayak di keluarga gitu ya. Bagi, kalau anak-anak sekarang didiamkan kan pasti maunya di dalam kamar dengan gadgetnya mereka gitu ya. Kalau perlu makan pun diantar ke kamar, makan di kamar gitu. Betul banget tuh. Tapi kan orang tua juga boleh punya hak dong untuk bilang makan harus di meja makan dan gadgetnya ditaruh gitu. Setelah itu kamu di luar itu kamu bebas gitu. Nah itu ini salah satu apa ya, usaha untuk membuat kesepakatan aturan yang disepakati bersama gitu.
Nyambung dari komentar Ibu tentang hal tersebut ya Bu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menarik minatnya Gen Z ini untuk menekuni pekerjaan di bidang yang konvensional gitu ya, kira-kira apa sih, bagaimana sih cara kita untuk menarik mereka untuk yuk asuransi itu juga tempatnya Gen Z loh gitu. Nah ini kira-kira kita harus melakukan apa nih Bu untuk menarik minat anak-anak nih supaya teman-temannya Nadia gitu ya tertarik untuk join nih nantinya di kemudian hari membesarkan industri kita ini. Iya. Oke, tantangannya kan memang asuransi itu kan bisnis lama ya gitu ya. Jadi pasti ada pakem-pakem lama juga yang terbawa, budaya-budayanya juga sudah terbentuk gitu. Nah kalau mau menarik mereka untuk masuk ya kita harus satu, ya tadi kita sudah bahas sih Bu, flexibility, itu satu. Mulai dari misalnya sesimpel pakaian ke kantor seperti apa, itu juga berpengaruh sih sama mereka. Terus apakah mental health diperhatikan? Aduh repot tuh Bu, katanya sih setiap bos toksik katanya Bu, kalau menurut Gen Z. Healing-healing, ya itu healing boleh berapa kali gitu ya, ambil cuti buat healing. Nah ya hal-hal seperti itu, ya saya sih nggak bilang harus ya, cuma ini bisa jadi dipertimbangkan fleksibilitasnya sejauh apa yang bisa ditawarkan untuk mereka. Terus kan mereka dunianya sangat digital teknologi ya. Nah digital teknologi ini mau nggak mau memang harus dipakai nih dalam bisnis ini gitu. Kalau misalnya nggak pakai ya nggak menarik buat mereka. Jadi tantangannya bagaimana to instill digital teknologi itu dalam bidang si asuransi ini. Tadi kan sempat di video kita sempat dengar juga Alia ya sebut tentang media sosial. Gitu. Nah, media sosial tuh dunianya, playgroundnya Gen Z sama Alpha gitu. Jadi kita pun harus masuk ke sana. Gitu. Sehingga kalau kita bisa masuk ke sana, sesimpel misalnya promonya atau bikin event-event seperti ini yang masuk ke media sosial gitu. Jadi mereka bisa melihat bahwa oh, ternyata media sosial juga bisa dipakai gitu dalam dunia pekerjaan asuransi. Menarik ya Bu, jadi cukup diperhatikan fleksibilitas, lalu kemudian tadi wellness lah ya, wellness, work-life balance, sama satu lagi bagaimana kita mempush supaya environment kita ini semua lebih mindsetnya ke go digital gitu ya. Jadi mendekati dunianya mereka. Mendekati dunianya mereka, oh, oke. Menarik juga ya. Oke Bu, jadi mungkin kemudian selanjutnya lagi Bu, kalau sebenarnya untuk perkembangan industri di 10 tahun ke depan, kalau kita lihat tadi ya dari tayangan-tayangan dan juga tanggapan Ibu bagaimana go digital ini bisa mengubah wajah industri kita, itu sebenarnya memang suatu hal yang cukup menarik ya. Karena di dunia kita sendiri sekarang sudah berkembang yang namanya insurtech. Mulai dari sisi piang asuransi berbasis digital maupun perusahaan asuransinya sendiri. Kemudian produk-produknya juga sudah melakukan pola-pola distribusi penjualan ke arah digital. Jadi mereka bisa beli produk-produk itu langsung dari gadget. Langsung dari gadget, karena memang kita paham nih 10 tahun lagi ya yang jadi konsumen ya generasi-generasi yang kalau mau tekan kontrak udah nggak cari kertas, ya kan? Mereka pasti carinya aplikasi, tinggal klik, tekan agree, e-sign, lalu polisnya keluar gitu. Nah itu sih memang satu hal. Terus kemudian juga kebetulan saya sendiri juga bekerja saat ini di perusahaan pialang yang kategorinya ini lebih anak muda ya isinya, lebih dinamis. Betul juga sih yang tadi Ibu sampaikan, masalah fleksibilitas itu luar biasa di kantor. Pakaian udah nggak lagi tuh ya, kayak kita harus pakai blazer. Kita bahkan boleh ke kantor itu pakai kaos, pakai asalkan selama bebas rapi ya, santai gitu, seperti itu. Terus kemudian pemilihan bahasa dan cara kita berinteraksi dengan rekan-rekan yang lebih senior juga berbeda. Kalau di perusahaan yang konvensional itu lebih sangat apa ya? Kaku ya. Kaku dan saling ada unggah-ungguhnya gitu lah. Iya, kayak
selamat pagi Pak gitu. Kalau ucapannya Pak, Bu gitu. Kalau di kantor yang sekarang ini bisa cuma negor. Mbak, lu gimana Mbak gitu. Kemarin cuti ngapain gitu. Kemana Mbak gitu. Jadi lebih bahasanya lebih mereka menginginkan suatu hal yang tidak ada batasan yang terlalu jauh ya untuk mereka berkomunikasi. Bahkan mereka bisa tuh minta, kalau dulu kita minta cuti tuh kayaknya ribet banget ya kan. Harus mikir gitu, aduh gue bilang apa sama bos gue ya kan. Sekarang tuh mereka bisa bilang, Mbak, gue tuh mau nonton konser Mbak. Ya. Gue tuh harus sedia outfit dulu, milih outfit dulu. Okay. Jadi gue mau cuti nih. Demi kesehatan mental. Demi kesehatan mental ya kan. Cara gue healing itu nonton konser, jadi gue mau cuti ya satu hari sebelum itu konser. Itu okay. juga yang terjadi. Atau sebaliknya. Gue mau nonton pesta pora nih Mbak, 3 hari. Mm-hmm. Hari keempat gue pasti tepar. Gue mau tidur ya. Udah. Jadi mereka tuh ketika kita terbawa santai dan mengikuti, mereka open. Mm-hmm. Tapi di satu sisi juga ya kita harus tahu konsekuensinya. Karena mereka bisa apa ya, bisa memberikan hal yang memberikan informasi yang out of the box gitu. Nggak dikepikiran aja sama kita kan. Mm-hmm. Minta cuti. Cuma karena mereka nonton konser 3 hari. Mm-hmm. Kalau di zaman kita nggak mungkin ya Bu ya. Yeah. Itu dikasih nggak? Ya dikasih dong. Dikasih dong. Kalau enggak nanti justru mereka akan berpikir, aduh kan percuma kan gue open sama lu nggak appreciate gue gitu. Okay. Itu sih. Jadi kita kasih untuk bentuk kita mengapresiasi. Oh mereka mau loh berbicara terbuka sama kita. Mm-hmm. Gitu. Meskipun kita kadang nggak paham kan. Nggak paham gitu, itu alasan cuti ya gitu ya kan. Itu urgent ya. Gitu. Itu urgent ya gitu. Meskipun ada sisi itunya sih kadang di kepala kita gitu. Tapi ya itulah industri kita semakin menarik ya. Karena diisi oleh nantinya beragam kalangan gitu juga. Gitu sih Bu, mungkin yang kalau kita tarik relevansinya dengan apa yang terjadi juga di kehidupan kita sehari-hari ya saat ini. Gitu. Mungkin untuk kembali lagi nih Bu ya ke dukungan keluarga itu sendiri. Nah tadi kalau kita lihat nih ternyata dukungan keluarga itu juga dapat membantu pelaku bisnis asuransi untuk memahami pentingnya aspek keluarga dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Ya, ya kan Bu, karena orang asuransi ini terlihat sering warawiri Bu. Itu benar banget ya kan, di semua aspek kehidupan kayaknya ada. Iya, apalagi nih Bu, sales asuransi yang sukses dia flexing Bu tiap hari ya kan. Satu ntar ada video ke Eropa, minggu okay. depan ya ada video ke Jepang ya kan. Kayaknya tuh hidupnya gemah ripah loh jinawi ya kan. Banyak terus gitu ininya kegiatannya, aktivitasnya. Kalau keluarga kita mungkin tidak paham, atau mungkin mereka bisa berpikir ya ampun senang-senang terus ya. Sementara saya di sini ditinggalin loh sendirian ya kan. Kamu senang-senang di sana, saya di sini mau ke sekolah aja di enggak dianterin papa gitu, tapi dianterinnya sama supir Grab misalnya. Nah, itu kan juga suatu bentuk ketimpangan. Nah, kalau dari sisi Ibu sendiri ya memang ternyata ini terlihat sekali ya Bu, dukungan-dukungan kayak gini membuat anggota keluarga kita tuh lebih mendukung pekerjaan kita sehari-hari ya. Jadi tidak hanya melihat pekerjaan kita sebagai orang yang sibuk, orang yang mondar-mandir. Tidak hanya melihat sumber uang saja. Orang yang melihat kita sebagai sumber uang. Iya. ATM. Ya. ATM berjalan gitu ya. Atau juga bukan juga melihat kita sebagai orang yang justru melupakan mereka dan tidak memberikan waktu ya Bu ya untuk mereka ya. Karena memang jam kerja kita bisa panjang sekali gitu kan. Dari pagi bisa ketemu pagi-lagi kalau diturutin gitu. Pagi menjelang polis-polis mau renewal tuh biasanya Bu. Kita udah deg-degan nih, kok belum ada konfirmasi gitu. Standby-nya tuh sampai besok. Sampai hari berganti. Kan asuransinya juga dekat sekali dengan keluarga kan ya. Maksudnya keluarga orang lain gitu ya. Kan membantu keluarga-keluarga pada umumnya gitu. Ya jadi sudah semestinya keluarga sendiri pun juga tertangani dengan baik. Perhatiannya cukup sehingga bisa saling mendukung. Okay, yeah. Gitu. Oke, okay, kemudian mungkin kalau dari Ibu ada lagi Bu hal lain yang kita perlu atau Ibu ingin berikan insight gitu ke kami setelah melihat dari tayangan video tadi? Kalau saya lihat dari video sih yang kemarin tuh dapat insight-nya dari sana.
karena ini kebetulan kan ya Bu Dini, semua tokohnya ayah nih. Gitu ya. Tapi ini justru mengangkat isu yang memang sedang ramai dibicarakan di berapa bulan, ya setahunan inilah belakangan gitu ya, tentang isu fatherless gitu. Di mana Indonesia tuh ranking 3 loh sedunia. Serius Bu, ranking 3 Bu kita? Fatherless country. Oh, apa karena? Ranking 3 dari atas ya, 1 dari bawah. Penyebabnya apa tuh Bu kalau saya boleh tahu? Jadi yang mengklaim itu namanya Global Fatherhood Index Report tahun 2021. Jadi ini udah lumayan cukup lama ya gitu reportnya. Jadi di mana digali seberapa jauh sih peran ayah dalam kehidupan seorang anak gitu. Terlepas ayahnya ada atau tidak ada secara fisik ya, entah meninggal, entah pergi gitu, tapi ada tapi tiada gitu ya, antara ada atau tiada. Jadi disimpulkan memang di Indonesia ternyata ayah kurang berperan aktif dalam kehidupan anak gitu ya. Mungkin ya salah satunya tadi ya, dianggap sebagai ATM aja gitu ya, jadi komunikasinya cuma ah top up dong, nah yang kayak gitu aja, tapi lebih dari itu enggak. Nah justru di sini tadi kemarin saya lihat videonya, jadinya wah ini bagus banget gitu ya, bagaimana menyadarkan terutama juga membuka wawasan kita bahwa ayah tuh bisa loh mengambil peran seperti ini gitu ya, mengenalkan pekerjaannya dia seperti apa kepada anak-anak, dia bisa muncul sebagai role model gitu ya, menjadi peran dewasa tuh seperti apa yang harus dilakukan, mengambil keputusan tuh seperti apa, memanage orang tuh seperti apa. Nah, terus insight yang lain yang saya lihat juga bahwa asuransi itu kan, kalau saya orang awam ya, jadi saya mengerti yang pokok-pokoknya aja. Asuransi itu kan membantu memberikan jaminan ya, termasuk pada keluarga. Itu pun yang dilakukan oleh seorang ayah, gitu ya. Ayah juga memperhatikan kesejahteraan, keselamatan keluarganya, juga menjamin ke depannya, masa depannya anak-anaknya, keluarganya seperti apa. Termasuk yang kita lihat di video itu memberikan wawasan tentang pilihan profesi, pilihan pekerjaan pada anak-anak untuk mereka bisa geluti di masa depan nanti. Itu sih insight-nya Bu Dini. Oke, terima kasih ya Bu untuk insight tambahannya. Sama-sama. Dan mungkin untuk menutup acara kita hari ini dari Ibu, apakah ada closing ataupun pesan-pesan lain? Oke, pesan dari saya mungkin ya mengingatkan kembali tentang peran orang tua ya. Orang tua ya tidak ada sekolahnya, tapi never ending job gitu ya. Tadi kalau kita lihat dari video, sepertinya kalau di usia anak yang terakhir tuh sepertinya sudah selesai mungkin ya tugas orang tua, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi orang tua tetap menjadi role model buat anak-anaknya, tetap menjadi yang mendeliver value-value yang penting dalam kehidupan ini gitu ya. Tadi kita kalau dari video tadi kita bisa tangkap banyak sekali value yang diturunkan, yang ditangkap oleh anak-anak mereka ya, seperti ya love what you do gitu ya, mencintai pekerjaan, persistent, patience, leadership juga gitu ya, bagaimana memanage orang, bagaimana bisa konsisten dalam satu pekerjaan, dalam satu bisnis. Itu banyak hal sekali yang bisa diberikan value-nya dari orang tua untuk anak-anak. Okay. Gitu. Itu aja, sukses terus untuk Apari. Sukses terus dan semoga dunia asuransi tetap langgeng dan tetap lebih banyak membantu siapapun yang membutuhkan. Dan juga bisa merangkul generasi-generasi yang baru dan yang akan datang. Thank you for your time today. Let's summarize our key points. The first one is the role of family is supporting future careers. As we have seen in our video, how Nadia, Alia, and Ditan, the family remains strong in guiding and supporting children's careers in the insurance industry. And family support can also help the younger generation understanding and becoming interested in the parents' activity itself. And then also what we learned from our keynote speaker today is that if we would like to attract the younger generation to be working in our industry,
we need to emphasize or we need to give more attention to certain areas such as flexibility and then also wellness and also how to implement digitalization in our working place. Digitalization and automation will be our key pillars. The integration of technology such as big data and AI will create more personalized and data-driven insurance product. Companies must be prepared to adapt to rapid changes and enhance their employees' digital capabilities. Challenges of integrating technological innovation with traditional values. While technology is advancing rapidly, human relationship remains central to the insurance industry. How technology can be implemented without losing family values and a work culture that values work-life balance. The role of family in supporting careers in the future. Family will continue to be strong foundation in guiding and supporting children career in the insurance industry. And also, it will strengthening digital skills and cross-generational collaboration. Insurance industry professionals must develop digital skills to navigate technological changes in the industry. Collaboration between experienced senior professionals and innovative younger generation will be key to future success. Thank you again, everyone, and see you in the next APARI session. Some see diversity as a checkbox. We see it as the future. A future where inclusion isn't just accepted, it's celebrated. Where every voice counts. Every idea matters, and every decision drives us toward a more sustainable, connected world. At DiveIn, the Festival for Diversity and Inclusion in Insurance, we're not just talking about change. We're creating it. For the next 10 years, businesses will thrive. Not because they have to, but because they choose to build a culture of belonging, where innovation meets empathy. Because the future isn't something we wait for. It's something we build together. Are you ready to dive in?